berapa lama papa mama pacaran? Bah. Ada ada itu long distance. Mau kau kau jadi ibu dari anak-anakku? Oh. Ya lu bisa. Aku ingin kamu jadi ibu dari anak-anakku. Iya. Minasa, konnichiwa. Jadi hari ini kita bakal battle ya. Bertiga kita battle. Battlenya apa? Battlenya siapa yang lebih kenal papa mama. Jadi kudus papa mama better. Siapa? Guys, jadi hari ini tuh tepat hari ulang tahunnya papa. Jadi sebenarnya aku, Bang Ian, Jesse, dan mama udah nyiapin hadiah buat papa. Jadi nanti di video ini kita bakal surprise papa. Oke, kita lanjut. Oke, langsung aja kita mulai tanpa basa-basi. Siap papa mama yang kasih soal? Kalian ya. Siap? Siap. Mbak, kita siap dulu dong. Siap. Siap, let's go. Wah. Jadi ada mulai dengan babak pertama ya. Oke. 6 soal tentang mama, 6 soal tentang papa. Ya ampun. Bisa. Mantap. Nah, soal pertama tuh gampang banget. Kalau sampai enggak tahu ya ampun. Aduh. Ukuran sepatu mama. Hah? Tahu ukuran sepatu kalian, masa kalian nggak tahu ukuran sepatu mama? Hah? Oke, aku udah yakin ini. Jangan nyontek ya. Ntar. Nyontek adalah budaya yang tidak baik ya guys. Yuk. Wait. Coba. Sepatu Jesse? Sepatu Jesse berapa? Ukuran cewek cowok beda Jess. Wah, beda. Gimana dong? Ayo man Jess. Udah ngawur aja. Ngawur aja. 1, 2, 3. 32. Aduh, jauh-jauh banget. 28 37 28 itu apa? Abang-abang Enyes berapa? 28 itu apa? 28 itu bocah. Oh gitu. Bayi gila itu. Bayi itu juga bocah. 32. Aku 37. Yang benar 37. Wow. Wow. 32 tambah 5. Tambah 5 nya ketinggalan. Oke, next. Hai. Kedua ini juga masih gampang banget. Berat badan mama. Oh, sekarang. Bukan setahun yang lalu, sekarang. Ih, berat badan, biasanya cewek gak mau ngomong berat badan. Ini mama jadi dalam kuis. Berat badan jadi kuis dong. Artinya pede. 1, 2, 3, 51. Jerem 51. 58. Yang paling mendekati ya. Jason, yeay. Sabar. Yang punya berat badan buat mama. Mendekati kalau kegendutan tuh gak ada. Mama itu cuma antara 5, 3, 5, 4. Kenapa 5, 6 jadi bener? No. 5, 1. Guys, gitu caranya. Masa 5, 8? Ampun deh. Lu bukan mama 5, 9. Itu mah gadis 58. Mama itu kalau lagi normal 5, 3. Lagi agak gemuk pikir 5, 4. Berarti paling deket Jarom. Jatuh. Oke, next. Nih, kalau ini susah. Ah. Di mana mama bersekolah waktu SMP? Apaan? Oh iya, itu tahu dong. Gampang banget kan? Kok tahu? Artinya kamu gak pernah menyimak tuh cerita-cerita mama. SMA aku tahu. SMP itu tuh 2, 3. Berarti angkanya. BPK Penabur. SMP K4, BPK Penabur. Jesse? IPH. IPH apa? IPH. Belum ada. IPH belum ada, Jess. Penabur, penabur kan? Benar, penabur. Penaburnya benar, tapi SMPK-nya baknya salah, bukan 4 tapi 3. Oh, beda tipis. Daripada enggak ada angkanya. Sama-sama, sama benar. Oh, ya, penabur. Gampang nih. Makanan favorit mama. Pas enggak tahu, Bos. Banyak. Banyak, iya tulisannya salah satu. 1 2 3. Hah? Bisa. Bakso lah. Bakso. Dimsum, ya. Bubur ayam Jakarta. Ini pertanyaan terakhir ya tentang mama. Terakhir. Oke. Tentang mama. Oke. Waktu kecil tuh mama menari loh. Wow. Pertanyaannya adalah itu mama menari apa ya? Oh iya. Hah? Hip hop. Oh, type-nya. Time of the dance. Iya. Pikir nari kayak. Mama tuh udah pernah ikut beberapa pertunjukan tarian itu. Iya. Iya. Aku tahu. Kamu nggak tahu Jess, ini kita tinggal ngawurin. Ngawur. The dance apa? 1, 2, 3, balet. Jess? Balet juga hebat, bisa juga deh.
kebayang paman nari hip hop. Terus apa muter-muter di lantai loh. Oke. Okay. Kepala juga gitu, Pak. Tentang papa, okay. Papa akan sendiri. Yey. By the way guys, sebelum lanjut ke videonya, bagaimana nih kabarnya semua? Semoga kalian terus sehat-sehat. Dan jangan lupa untuk terus kita patuh sama prokes. Nah, buat kalian nih yang pakai masker, kan kadang-kadang suka ngap gitu kan. Suka ngap, suka apa ya, kalau udah kelamaan pakai masker tuh kayak pingin cari udara segar gitu kan. Nah, jadi ada solusinya nih guys, supaya nafas jadi lebih segar meskipun pakai masker. Yaitu, tada! Pakai Fresh Care Eucalyptus Patch. Nah guys, dia itu satu bungkusnya isi 12 patch. Dan di bungkusnya tuh ada ziplocknya gini. Nih guys, kayak gini nih guys, lucu-lucu kan? Ada 6 stiker, 6 patch itu. Nah, cara pakainya ini tinggal kita tempelin ke masker kita. Nih kayak gini nih. Coba, nafas. Bah. Langsung gitu, fresh banget aromanya. Wangi banget. Ya kan? By the way, selain aromanya enak, itu juga tahan lama. Gak cuma aromanya, antiseptiknya juga tahan lama guys. Nah, jadi kenapa bisa segar? Karena dia tuh mengandung eucalyptus oil dan peppermint oil. Jadi bikin nafas tuh jadi lebih segar gitu guys. Dan fresh pokoknya. Harganya berapa ini? Harganya itu satu gini ya guys, satu gini 12 patch itu 10 ribuan doang guys. Sangat terjangkau kan, jadi kan juga harus cobain ya guys. Jangan lupa untuk stay safe dan terus jaga prokes, oke okay, guys? Oke, kita lanjut ke videonya. Ini papa mengingat masa-masa lalu pas hari ini ulang tahun. Oke, mantap papa. Pertanyaan pertama, gak boleh lama-lama ya. Pada waktu umur berapa papa pindah ke Jakarta? Atau pada tahun berapa? Dari Medan ya? Dari Samosir. Nah, ingat papa ada kan naik kelasnya loh. Umurnya pengaruh di situ. Umur boleh, kelas boleh. Oke. 2, 3, 9. Wah, 15. Kita mikirnya SMA-nya kan udah pasti di Jakarta ini. Umur berapa? Tahun berapa sih? 77. 10 kan? Wow! Tepat! Gak boleh Januari pas papa sih, lu bilang. Belum tentu! Umur berapa? Umurnya lo? Umur 10. Loh, lu gak apa-apa pernah cerita umur 9 papa ke Jakarta. Kalau diceritain papa umur 9. Lalalala. Beneran! Umur 9, papa sekeluarga ke Jakarta. Uangnya kita umur 10 tuh. Ya udah deh. Oke, yang kedua. Di mana papa bersekolah waktu SMP? Papa. Iya. Enggak tahu kalau ini. Tapi papa kurang cerita tuh sama. Di Jakarta pokoknya. Iya. Di mana? Oke. Oke, 2, 3. SMPN Cempaka Putih. SMP Negeri 391 Jakarta. SMP Negeri Cempaka Putih. IPH lagi. Yang paling mendekati Abang Jehian. SMPN 77 Cempaka Putih. Di daerah kita. Ah, Cempaka Putih. Yes, oke okay, ganti ya. Yeay. Dekat aku 391. Ada. Oke, next. Fun fact teman-teman adalah ketika anak-anak kita mengerti masa lalu kita, minimal mereka lebih mengerti hidup kita. Pertanyaan ketiga. Tahun berapa papa kuliah di saat untuk S1? Tahun masuknya. Tahunnya. 1, 2, 3. Berapa kamu? 1906. Hah? 1986? Iya, aku 19. S1 loh, bukan S2. S1 ya? Iya. 91 aku. Salah semua. Papa sempat berhenti. Iya, aku ingat papa sempat berhenti. Papa mama kan lulus dari SMA itu tahun 87. Nah. Tapi enggak masuk akal. Tapi papa berhenti. Enggak lanjut langsung kan. Nah, perhubungan. Apa tuh dihapus? Tahun berikutnya jadi 88. Yes, dia tuh berapa jasa? 86 juga. Ini yang paling easy. Yang paling easy. Papa anak keberapa dari berapa bersaudara? Ingat. Papa anak keberapa dari berapa bersaudara? Kalau ini masih salah, ini ada satu keluarga besar murka ini. Yesus, stres. Oke, coba. Oke, 1, 2, 3. Anak 5 dari 9. Anak 4 dari 9. 4. Woo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 
Tadi aku jawab 4 dari 9. Terus aku mikir kan bapak tua 2. Terus? Bapak tua 2. Terus? Namboru 1. Namboru yang meninggal 1. Yang Namboru Risma. Yang Oksi. Namboru Oksi? Itu adek. Itu adek. Iya. Namboru kalau nonton ini, tolong marahin aja berarti dia
menganggap wajahmu lebih tua dari aku. Enggak, soalnya anaknya itu juga seumur kita kan. Iya, iya. Benar. Jadi kita duluan. Oh, iya. Buat kan? Yes. Padahal udah 4 loh padahal. Aduh. Adikmu ini walaupun enggak banyak ngomong itu dia nyimak ini juga anak keempat gue enggak salah. Jadi stres. Yang kelima. Oke. Sebutkan salah satu makanan yang papa tidak suka sekarang ini. Oh iya, aku tahu. Ya gak suka? Aduh, udah 2 tahun gak ketemu nih gimana? Alasan, 2 tahun gak ketemu. Entar, gak suka aja. Kenapa mereka bingung? Nah, karena papanya makan semua. Kalau makan segala, tapi ada papa gak suka. Jadi teman-teman semua kalau mereka gak mau makan, saya makan. Mereka sisa, saya makan. Makanya dulu saya sempat gemuk sekali. Oke, aku tahu, udah. Aku udah lock jawaban. Lock jawaban Yuri. 1, 2, 3, yo! Lemak! Apa ini? Makanan expired! Papa pernah makan makanan expired, doi! Ya, tapi gak suka! Nih, lihat nih, ini lihat jawabanku nih, ini pasti benar nih. Paha ayam juicy yang ada merah-merahnya. Oh iya! Bener gak? Ada merah-merahnya pokoknya. Itu yang betul, itu bagian betul, Jesse juga betul. Daging mentah ya? Daging mentah kan? Ya pokoknya masih ada. Ya ada darah-darahnya. Iya benar juga ya. Ini salah gue, makanya expired. General banget. Makanan expired, bapak gak suka kan? Itu makan makanan gitu mah. Tapi Jesse betul, lemak bapak udah nolak sih, udah nolak. Lemak-lemakan itu. Iya, karena pasti kamu jual kuning telur. Jual kuning telur, tapi kan kita yang jadi enggak suka. Makanya mungkin suka. Sebenarnya paling papa enggak suka tuh itu loh yang sosis merah. Oh, lapciong. Ah, lapciong. Oh, lapciong bener, lapciong. Ada merah-merahnya. Iya. Terakhir dari papa. Pada waktu kapan atau kelas berapa papa pertama kali pakai kacamata? Yo gak tahu lagi, susah bos. Bukan dari lahir ya? Lahir dari kacamatanya. Aku gak pernah bayangin papa tanpa kacamata. Oh. Ada, ingat gak? Kalau kita lagi buka-buka ijazah papa. Iya. Ada yang gak pake kacamata. Pas SD gak pake kacamata. Betul. Udah yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. SMA 1. SMA kelas 11. 2 SMP. 2 SMP! Yeay! Ini gak SMP ya, tapi Jisa gak tau SMP kelas 11. Oh, gila Jisa! Anak gue kecil mengingatnya. Jisa pakai kacamata itu sama kelasnya sama kayak papa pakai kacamata gitu. Oh, ada personalnya, Jen. Kamu anak sama anak papa ya? Susah. Wah, gila. Ada personalnya. Enggak, karena dia paling sering bapak marahin. Oh. Jangan sampai pakai kacamata kayak papa. Jangan sampai pakai kacamata. Pakai kacamata. Persis lagi 2 SMP. Kelasnya sama lagi. Oh tahu. Oh tahu. Tahu kalau ini. Tapi jenisnya apa? Udah enggak usah. Oh, jenis. Apa jenis? Jenis cinta. Udah, bisa udah. Kayaknya. Itu lo. Baca, Jess. Rambut. Apa? Ikat rambut. Rambut. Aku jepit atau pita rambut. Oh, ada Ikatannya. Iya, mama suka mainin rambut. Semuanya betul. Semuanya betul. Oke, boleh. Pertanyaan nomor 2, berapa lama papa mama pacaran LDR? Bah, LDR-nya. Oh, bosok, aku enggak tahu. LDR. Enggak ada fit call. Enggak ada fit call. Oke, dibilangin dulu kok doang kan. LDR. Entar sabar. Papa kan total pacaran 9 tahun. Logik, Jess, logik, oke. Okay? SMA 3 tahun. SMA 3 tahun. Emang udah pacaran di SMA? Oh iya. Yuk. Boleh deh. 1, 2, 3. Berapa? 4 tahun. 4 tahun. 6. Oh, Jess menang lagi. 6 tahun pacaran itu, terus 3 tahunnya yang benerannya. Betul. Namanya yang enggak di-accept sama oma terus tiga. LDR itu long distance. Oh, tapi itu betul jawabannya. Bogi. Kok bisa? Kan papa ada apa? Praktek 1 tahun. Itu kan di Bontang kepisah
Jadi biayanya 4,5 tahun, di Bontang papa lebih dari setahun, iya. Jadi hampir 6 tahun. Oh. Soal kuliah LDR ya? Iya iyalah, papa di Malang kuliahnya. Malang. Oh iya. Ya ampun, gak pikir. Beruntung banget gila Yesa. Ngawur padahal. Nih, nih. Ini juga sangat mengharukan. Mengharukan. Kalimat apa yang menjadi kalimat lamaran papa kepada mama? Oh, udah tahu. Hafal aku. Hafal. Tapi jangan dicontek ya untuk gadis kalian. Kalian harus kreatif punya kalimat sendiri. Gak bisa loh. Gak bisa mikir lebih romantis daripada itu. Gak usah tulis, aku udah ngomong aja langsung. Yaudah. Ini saya ketahui teman-temanku semua sebelum ada drakor. Biar orang ngomong dulu nanti di cross check aku pakai tulisan aku tulis. Saya juga kalau sama gitu. Oke. Okay. Okay. Okay, siap. 1, 2, oke. Okay. Maukah engkau menjadi ibu dari anak-anakku? Aku ingin kamu jadi ibu dari anak-anakku. Ibu jadi anak-anak. Ibu jadi anak-anakku. Apa jadi anak-anakku? Ibu jadi. Benar. Bener banget. Kapak lepak langsung aja. Sekarang true or false ya. Jadi Jesse salah tangan. Ayo, salah lo Jesse. Bener salah ya, bener kanan. Right, salah. Right, right, bener, right, right itu bener. Right is right. Pokoknya yeah. Kita gak usah terlalu dipikir-pikir. Oke, okay, sip, oke, okay, sip, langsung. Right, wrong. Oke. Okay. Papa mama bertunangan dulu sebelum menikah. Oke, okay. 1, 2, 3. Hah? Apa artinya? Betul. Jadi apa? Betul kan? Jawabannya benar. Benar. Tunangan dulu lah bang. Masa bukannya aku langsung ditembak lewat telepon itu terus kayak kita menikah tahun depan. Itu tunangannya. Ya, tuh, tapi maksudnya sebelum menikah tuh bertunangan. Ada satu tahun itu. Ada tukeran cincin sebelum bertunangan. Lanjut, lanjut, lanjut. Iya saja, gak ada apa-apa ke cincin. Benar atau salah? Ini orang nebak-nebak dong. Tadi benar. Gila. Benar apa salah? Mama suka minum kopi setelah menikah. Oke, 1, 2, 3. Benar. Benar. Oh, sebelumnya suka minum teh penanti kan? Belum ada. Penanti terus sampai di tahun ini baru. Oh, iya. Benar atau salah? Mama pernah mengajar di semua jenjang pendidikan dari SD sampai SMA. Oke, 2, 3. Ah, salah. Bagian betul. Yeah. Guys, fun fact, mama gue ini guru bahasa Inggris dan pernah ngajarin kita SMP, yeah. SMA, aku pernah, eh SMP, aku pernah diajarin pas SMP. Di sekolah loh ya? Di sekolah. Kalian manggil apa? Miss Chrissy. Enggak, aku manggilnya mama kok. Di kelas gitu. Mama. Agak awkward ya? Iya. Agak awkward, guru itu mama sendiri. Benar atau salah, ini udah yang terakhir. Mama pernah mengajar di SMA Santa Ursula. Apa itu? Sanur. Sanur. Apaan itu? Santa Ursula. Benar atau salah? Apa okay. Itu? Oke, 1, 2, 3, benar sih. Benar. Salah. Santa Teresia. Santa Teresia benar, Deng. Santer. Terakhir tentang papa. Kayaknya sama aja. Iya, yang satu Santa Ursula, satu Santa Teresia. Benar apa salah? Papa pernah operasi usus buntu. Usus buntu. 1, 2, 3. Salah. Oh, anak gue jago-jago mengingat. Operasinya ini. Jadi usus sama operasi apa ya? Hernia. Hernia sama ini. Hernia sama ya, patah tulang di sini. Betul. Oke. Jadi semua sesinya ada satu pertanyaan bonus yang harus kalian jawab dengan cepat. Okay. Tulis atau jawab aja langsung okay. Ya, jawab. Tanyaannya okay. Adalah deng-deng. Apakah merek jam tangan papa yang terakhir papa pakai? Oh, Tissot. Benar. Benar. Papa gue. Enggak, papa. Jam tangan apa? Jam terakhir papa. Merek apa? Tissot kan? Merek Tissot kan? Iya, benar kan? Tissot benar. Iya sih. Iya Tissot benar. Aku bawa malah jam tangannya. Iya. Aku bawa jam tangan itu dalam situ, Pak. Iya. Coba, Pak. Wah, aku bawa jam tangan di situ. Kayaknya ya, coba cek. Bawa. Mari kita buktikan. Tuh. Happy birthday, Papa. Happy birthday. Happy birthday. Waduh.
teman-teman semua, saya nggak suka pakai jam tangan sebenarnya dari dulu, kecuali yang bagus. Mungkin ini adalah bagus, jadi saya akan pakai. Bukan. Karena sudah ada handphone, jadi saya lihat handphone aja gitu. Jadi nggak usah repot-repot gitu kan, saya simple banget. Oke, buka lah. Buka lah, doi. Ada di depannya, Pak. Wow. Semua. Wah, keren banget. Keren banget. Lebih keren pada punya aku. Boleh tuker nih. Bukan soal itu sebenarnya, tapi kalian mengejutkan aku sampai jarang-jarang papa keluar air mata, jadi ini mengharukan banget. Ini saya mama yang menunjukkannya atau anak-anak? Secret dong yang banyak. Secret. Pakai dong. Makanya hanya kalian yang tahu merek apa gitu. Iya. Bahkan cara bukanya pun enggak ngerti. Enggak itu ini pitanya dicopot dulu, Pak. Copot aja. Pakai kerasan enggak? Boleh. Pakai kerasan. Ude. Mantap jiwa. Cuma kalau pakai kayak begini ya. Berikutnya kalau foto udah enggak kayak gini. agak berat gitu kan. Nice. Sisi anak-anakku mau lihat Kyungi, Kyungi. Oh, tahu. Udah diri dong. Aduh, thank you. Jadi kita buat acara malam ini juga siang ini juga karena acara ini. Iya, ini gamangku. Mengingat banyak mengenai papa mama. Thank you. Oke, thank you. Oke okay guys, jadi sekian video kali ini. Jadi ya ini kuis kalian surprise buat papa. Yeay. Mengharukan. Terima kasih, bye. Oke okay guys, jadi buat semua yang sudah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jamatane mantapu jiwa. Birthday papa. Happy birthday, Papa! Happy birthday!